Assalamualaikum, brother. Akhir-akhir ini kenapa ya banyak banget video yang di luar Nurul dan gak masuk akmal gitu. Kemarin kan ada yang viral tuh, ayam sama kerbau. Kerbau atau sapi gitu ya, gue lupa. Nah, sekarang ada lagi nih. Jadi si orang yang ada dalam video ini tuh ngelakuin tindakan asusila dengan cara memvideokan dirinya sendiri lagi mempersoka pohon pisang di sebuah kebun. Nggak tahu sih dia orang mana dan video kapan, yang jelas video ini mulai kesebar luas setelah video viral Kang Ojo kemarin. Banyak yang bilang katanya mereka itu sengaja buat video kayak gitu biar jadi viral. Kalau menurut gua sih, perilaku semacam kayak gitu penyakit petis namanya. Pernah dengar nggak? Jadi petis atau fantasi seksual itu salah satu gangguan seksual yang mana si penderitanya punya rasa ketertarikan seksual terhadap objek benda atau makhluk tertentu. Ya itu tadi salah satunya, ngelampiasin hasrat terhadap ayam, kerbau, apalagi sepatu, pohon pisang. Terus sering juga kejadian ini biasanya di tempat umum. Si pelakunya itu mempertontonkan dirinya di hadapan lawan jenis lagi ngelakuin hal-hal kayak gitu, ya pasti lu paham ya. Bahkan ada juga loh pengidap fetisisme yang, mohon maaf ya, dia ngerasa terangsang terhadap salah satu atau semua indera, termasuk rasa, bau, atau penampilan. Ya mudah-mudahan aja ya, kita mah orang-orang sehat, jangan sampai tertarik terhadap hal-hal yang gak wajar, hal-hal yang tidak sewajarnya. Ya, kalaupun emang ada yang terindikasi, gue doain semoga cepat sembuh. Di dunia ini gak ada sesuatu yang gak bisa disembuhin. Kecuali kalau emang lu menikmati ketidakwajaran tersebut. Akan selalu ada pembelaan dan alasan bahwa lu gak bisa berubah. Oke, segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.